Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi bagaimana tips untuk menghemat data internet kita ketika menonton YouTube. Seperti yang kita tahu, jika kita menonton YouTube maka kuota internet kita gampang sekali habis ya, karena streaming dari YouTube itu datanya lumayan nyedot untuk data pemakaian YouTube. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau tombol langganan serta aktifkan tombol lonceng sampai terlihat berdering, agar kalianlah yang pertama tahu jika ada video terbaru. Nah, untuk cara atau tips yang pertama menghemat YouTube, kalian bisa memilih titik 3 di sebelah kanan atas atau menu ya, lalu kalian pilih kualitas atau kalian pilih resolusi dari pemutaran. Nah, jika kalian belum merubahnya, maka posisi resolusi yang akan kita tonton berada di otomatis. Untuk kualitas otomatis ini akan menyesuaikan dengan jaringan yang kalian pakai. Jika jaringan kalian cepat, maka akan memakai kualitas resolusi tertinggi dan itu akan mengakibatkan data kalian cepat sekali habis. Nah, untuk menghematnya kalian bisa pilih di mode 240p ya untuk resolusinya, dan itu sangat menghemat sekali. Lanjut untuk tips yang kedua, yaitu kalian menggunakan aplikasi YouTube Go. Bagi kalian yang belum tahu apa itu YouTube Go, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah mengupas habis fitur-fitur di YouTube Go. Lalu untuk tips yang ketiga, kalian bisa mendownload videonya. Jika kalian menonton video yang sama berulang-ulang, itu jelas sekali melakukan pemborosan data internet. Nah, oleh karena itu kalian bisa menyimpannya secara offline ya, dengan berbagai cara banyak sekali. Nah, untuk cara gampangnya di sebelah menu sini ada menu like, dislike, bagi, download. Nah, itu dia ada menu download, kalian bisa mendownloadnya. Jadi nanti secara offline bisa kalian tonton lagi berulang-ulang kali tanpa mengambil data internet kita. Kita bisa mengkliknya dan terlihat sedang mendownload. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe, dukung terus agar channel ini terus menyajikan informasi-informasi yang membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.